Okay, letih dan mengidam adalah tabiat terlebih manja. Okay, ni sensitif mitos. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafika dari Klinik Siti. Jadi bersama kita hari ini, kita ada Dr. Murni. Hai. Okay, macam-macam lah mitos yang biasa kita dengar. Jadi pada hari ini, Dr. Murni akan menjawab segala mitos-mitos tentang ibu hamil. Jadi mari kita lihat. Mengidam tu adalah sebab perubahan hormon sewaktu mengandung. So, untuk para suami di luar sana, fahamilah situasi isteri anda, okey? So, tak ada masalah pun kalau nak layan. Dia bukanlah terlebih manja tetapi kerana perubahan hormon. Biasanya suami akan cakap, isteri kawan saya mengandung, tak ada pun, okey je. So, itu isteri orang. Okey, ini isteri awak. So, berbeza. Setiap individu, hormon dia berbeza. Ada orang, tak ada apa-apa. Ada orang memang dia punya letih dan mengidam dia agak teruk sedikit sebab hormon. Okey, bukanlah terlebih manja. Okey, itu saja. Jadi kalau ada apa-apa lagi kemusykilan, soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah dan insya-Allah Dr. Murni akan menjawab, okey? Insya-Allah. Insya-Allah. Okay. Jadi jangan lupa subscribe our channel dan juga like video ini. Turn on notification untuk memudahkan anda untuk lihat video-video baru kami. Jangan lupa follow social media kami, Facebook dan Instagram. Follow dan like, okey? Bye. Bye.